Selamat malam warga showroom. Udah lama kan aku gak showroom. Maafin aku ya. Udah lama banget gak showroom. Aku baru pulang abis perform di Indosiar, tau gak sih? Lihat masih on point kan rambutnya. Padahal tadi kita abis tersiram badai di sana. Badai gak tuh? Kok kotor ya kameranya? Jadi tadi kan kita tuh segmen 1 kan. Dan ini banget. Hujan. Dibilangnya tadi sama staffnya tuh, staff Indosiar-nya. Gerimis. Jadi kita tetap perform outdoor kan. Terus kayak ternyata tiba-tiba hujan besar, hujan deras. Jadi tadi performnya sambil basah-basahan. Jadi tadi kan aku di curly ya, jadi rambutnya tuh udah bener-bener basah, udah lurus lagi kayak abis keramas. Terus akhirnya hairdo ulang. Bayangin harus ngehairdoin ulang, makeupin ulang. Gak makeupin ulang sih, touch up aja. Touch up rambut dan makeup. 16 orang. Hari ini by the way performnya 16 orang. Hai Kalazu, makasih ya. Kangen gak sih? Kangen ya. Oh iya, Kalazu lihat. Makasih diskonya. Disko dari siapa itu? Otakurs. Halo. Oke, oh, kamu cuma muncul di IDN aja. Ramune kemarin notis aku Garel, Kagung duduk di mana? Aku tahu Kagung nonton tapi aku enggak tahu Kagung duduk di mana. Bruno Mars nanya heavy rotation ya. Gila ya. Belum mendunia emang. Wih, ada kastil. Dari siapa tuh? Waduh. Dari Kario Heroes. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Hai Kario, apa kabar? Ih, Kario menghilang. Wah, padahal aku mau nanya loh, kemarin Kario nonton ini gak, konser, ikut ke Surabaya gak, gitu-gitu. Kario apa kabar, sehat kan? Mana nih, kok aku gak lihat balasannya? Kario harus tahu sekarang tuh aku juga nge-live di IDN. IDN juga punya aplikasi live juga kayak gini. Terus ada challenge gitu loh, jadi aku setiap hari nge-live di IDN. Aku makanya udah lama kan gak showroom. Udah berapa lama tuh? Aku yang jaga konser jadi gak nonton, emang iya? Serius gak sih? Aku percaya soalnya. Capek gak hari ini sih? Enggak, hari ini tuh cuma bawain dua lagu berarti, soalnya satunya medley kan, satunya lagi itu 365. Oh ya, tadi collab bareng sama Kak Putri Ariani. Wah, suaranya emang ya guys, emang orang tuh emang kalau punya bakat dari Tuhan gak ada yang bisa nandingin. Suara bagus banget, gila. Iya, dua lagu doang. Satunya lagi tuh Baby 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 Virutation sama Only Today, itu medley, jadi satu gitu. Makasih ya diskonnya. Dari Kak Natsmi. Halo Kak Natsmi. Tadi aku kehujanan Kak Natsmi. Kemarin kamu notice aku Garel. Aku tahu Kak Agung nonton tapi aku gak tahu Kak Agung duduk di mana. Kak Agung. Iya guys, ya ampun, maaf ya kemarin mulutku gak bisa dikontrol tuh. Emang apalah, coba aku malah ngomong kayak gitu. Jangan dengerin ya. Anggap aja angin lalu lalang.
minum vitamin C. Oke, hai Kak Aan, hai Kak Abra, jangan lupa mandi air hangat sih. Iya banget. Habis ini itu loh yang lagi rame di Twitter, di TikTok, tapi orang-orang pada bilang kayak nggak apa-apa, deserve deserve deserve, tapi seharusnya kan nggak boleh ngomong gitu, itu kan hal sensitif ya gak sih, masa kita ngomongin duit. Maafin aku ya guys, saya akan lebih berhati-hati ngomong. Makasih Kak Rama di sekolahnya. Cilia kalau bingung habisin. Enggak ah, mahal VC. Iya kan, aku enggak tahu sih kalau ya sih sensitif sih. Emang aku mikirnya kayak pengen cerita aja doang gitu loh. Lupa lagi live. Malah live-nya bukan di akun aku lagi. Iya kan, sumpah lah tuh. Padahal kamu udah dada-dada ke. Sabar, sabar, sabar. Aku kok tadi mau lihat ini. Padahal waktu sesi dada-dada kamu ke kanan kan? Iya, aku ke kanan. Aku ke kanan. Kocok besaran nomor punggung 10? Ada yang melempar. Kalau tadi kastil, kalau ini apa ya? Aku gak tahu sebutnya apa. Makasih ya Kak Natsmi. Kak Natsmi, kenalin aku dong ke yang di Ava kamu. Ava mana tuh? Emang aku lihat dari mana tuh? Aku lihat dari mana ya? Sumpah waktu itu aku lihat foto Kak Natsmi sama siapa ya? Gak tahu sih, sama cewek pokoknya. Kenalin lah. By the way, hai Kak Danang. Terus ya tadi tuh kalian ingat gak sih kalau misalnya, hai yang mana Ci? Aku liat dimana dong, apa Twitter kali ya? Apa IG? IG deh kayaknya. Besok UAS. Oh iya, tadi aku pas lagi makeup di teater, aku nanya Manda kan, Manda kamu ngapain hari ini? Dia bilang, streaming sih, streaming apa? Mabar. Hah? Sendiri. Tadi iya, terus tiba-tiba sama Bang Winda. Keren juga dia. Itu aku teriakin nama kamu, Rel. Tisu. Ini kapas. Iya pas konser tadi cantik banget. Makasih ya. Hujan-hujanan tuh. Udah mana hujan, lepek. Kayak abis mandi. Bener-bener kayak summer fest tau gak sih? Rel, kamu ada seni CVC kamu katanya. Oh iya, dia kebagian. Oke, nanti kita kenalan. Siapa yang dapat VC aku? Kamu dapat gak Kak Natsmi, Kario? Wah, tembak. Hai Kak Nadia. Hai Kak Wahid. Wah, aku belum nonton nih. Mau pengen nonton nanti Kario abis ini. Aku gak kebagian, Li. Ya. Ya udah gak apa-apa, masih banyak kok bulan depan. Padahal udah di-mention. Ya udah sih kan ini namanya basa-basi nanya lagi.
Tadi aku ditawarin, jadi si Ella kan beli basreng ya. Terus aku ditawarin beli, terus aku nggak mau masa. Ada ya orang ditawarin basreng nggak mau. By the way, kok kalian belum tidur guys? Mau VC belum ada uang. Gak apa-apa kak, tenang kak, VC nggak akan habis kak. VC nggak akan habis kak. See you tanggal 16, see you. Kira-kira gini yang ngacaknya berarti. Eh pengen deh ke Bali. Oh pengen banget dapat offer ke Bali. Aduh sakit. Aku gak pernah ke Bali tau. Semoga tahun ini saya dapat offer ke Bali. Masih tersisa di kulit bibir. Mau liat magic gak? Nih. Liat kan? Nih. Aku gak sentuh apa-apa ya. Mati kan? Aku gak megang apa-apa. Tiba-tiba dia nyala. Cuma aku giniin dia nyala loh. Hebat gak sih? Gila banget kan? Aku gak sentuh. Nih, sabar. Tuh. Cuma aku gini dia langsung nyala nih. Satu, dua, tiga. Tuh. Aku juga sempat nunjukin bakat ini pas audisi. Pada ketawa sih. Ini mau ngerjain SPSS guys. Udah 4 kali aku ngulang SPSS. Mudah-mudahan ada penambahan sesi. Kalau ada keren sih. Aku gak pernah ngerasain VC lebih dari 6 sesi. Iya kan? Wah saatnya aku main sama Fritzy nih. Aku bisa sulap. Aku cuma dapat satu tiket rel. Gak apa-apa Kak Bagas. Kak Bagas Ervian. See you VC ya. Bener. Iya sumpah. Pengen sih. Kapan-kapan lah ya JKT apa. JKT versus kan. Nanti aku main sulap sama Fritzy. Aku lawan Fritzy. Nanti kan ya. Naila lucu banget deh di Twitter. Aduh. Tadi aku lihat dia update dia lagi belajar bahasa Indonesia. Karena aku skip aja dulu bulan ini ya. Oke, Kak Feren. Gak apa-apa, Kak Feren. Kan kemarin kamu udah nonton Ramune ya. Berani. Apa tuh berani apa? Sangat ditunggu kontennya real. Kita wujudkan dulu konten mukbang. Aku Sonichi. Kak Fahri Sonichi VC ya. Bersih belum sih nih muka, capek deh aku bersihin muka. Bersih. Menurut kalian kenapa? Oh, siapa yang menciptakan orang kalau perform harus makeup? Coba deh mukanya dilepas biar gak capek. Wangi lah sumpah, mencium gak? Bisa cium gak sih wangi mangganya? Aku deketin nih.
wangi banget asli. Ah, suka banget. Hai Kak CL. CL. Kan wangi banget ya. Kemarin itu kan aku udah ngasih kalian masuk ke tas aku. Hari ini aku kasih kalian cium lilinnya. Lilin. Cium gak? Kira-kira suka gak kalian wangi kayak gini? Aku sih suka sih. Wanginya manis gitu loh. Eh, kemarin kasian banget deh. Kemarin pada katanya pada sesak napas gara-gara masuk ke tas. Kasian ya, 10.000 orang harus berada di dalam satu tas loh. Duh, sedih banget sih asli. Kemarin. Jadi kan aku mau naik taksi. Terus aku masukin HP aku dulu dong ke tas. Aku nontonin replay-annya kocak gila. Ternyata masih ada maskara yang menempel, guys. Cium pipi boleh? Nggak boleh ya. Belum waktunya. Masih di bawah umur. Kosong 8 berapa? 08 39 40 48 29 10. Nomor bapakku. Ya, tau-tau ada yang punya nomor beneran. Abis itu, wah, tau dari mana nih? Dari showroomnya si Lia nih, Kak. Member JKT48 nih. Wah, mati lah saya. Ih, parah banget. Aku dibilang so muda, guys. Serang, guys. Serang dia, guys. So muda. Di Indonesia 21 baru legal, kan? Enggak sih. Sebenarnya umur aku nge-stuck tau. Di umur pandemi aku. Di masa di tahun pandemi ngerti gak umur nge-stuck gini, jadi seharusnya itu kan aku umur 21, tapi aku merasa aku tuh masih jiwa-jiwa 2020 di umur 18. Kenapa? Karena umur aku nge-stuck di zaman pandemi. Kenapa gitu, Rel? Ya gak apa-apa, pengen aja. Itu aja sih teori aku. Matamu hitam, Lia, iya. Dan gitu. Emang gini, Hisan, emang gini. Nih. Kok bisa nge-stuck? Emang lagi mood aja sih. Moodnya lagi pengen nge-stuck gitu umurnya. Orel. Zaman masih glowing sih, iya. Ih, kok kamu tahu sih? Kamu ini ya, apa? Saseng. Saseng. Hai Kamifu. Saseng itu orang yang selalu ngikutin kemana-mana. Waktu itu aku pinjem sabun cuci muka siapa gitu ya, Indira kalau gak salah. Waktu itu pas aku lagi live IDN di rumah dia, kan itu habis latihan, jadi keringatan banget dong. Jadi aku cuci muka dulu di rumah dia, mau pakai sabun muka Indira. Terus kayaknya kering banget aku. Terus kemarin di sini itu kalau misalnya aku giniin, dia kelupas, guys. Gak kelihatan kan? Gak kelihatan kan? Tadi aku gini doang, langsung hilang. Ini aku gini lagi, langsung ketemu lagi nih. Jadinya lucu, ih makasih. Raisa ngatain kuku aku tau. Kata dia kuku jengkol. Orang ajar ya? Lucu kok. Gara-gara kemarin lepas nail art, terus di sini tuh kayak ada merah-merah gitu loh. Kok di sini kelihatannya kayak hitam sih. Nih, kalau aku lihat hasilnya tuh di sini kayak ada gores-gores merah gitu. Aku bilang sama Manda, "Man, ini darah apa bukan sih?" Kata Manda, "Bukan sih, kalau darah enggak kayak gitu." Tapi dia enggak mau hilang.
Blok berapa? Lima. Magic. Udah habis sih, Kak. Padahal kamu udah subs PM. Aku belum, belum. Harganya naik. Jerawat. Kaki jantungan aman. Kak, udah sembuh dari kapan ya? Lagunya kenapa sih? Jerawat ini. Udah PM belum hari ini? Udah, emang gak masuk? Stop berulah lihat. Ya ya, gelap banget sih jerawatnya yang ini. Aku juga bingung kok. Iya. Kalian kelihatan? Ih, males banget. Padahal tuh di showroom ada filter tahu. Di showroom tuh ada filter cantik. Filternya kayak bikin cantik. Eh, masih kelihatan. Kelihatan mah. Ya udahlah. Bisa hilang nih dalam sekejap. Satu, dua, tiga. Kelihatan lagi kan? Jangan kelupasin jari lagi, Cina. No, udah lepas Hansaplast, udah sembuh. Hebat kan? Aku udah bilang, sehari pasti sembuh. Hai Kak Dimas Awul, see you VC besok. Gak mau? Nyebelin gak? Orang kayak gitu nyebelin gak menurut kamu? See you VC, Kak Dimas. Guys nih, sekarang apa sih namanya? Ini bahasa kerennya apa sih? Ini apa sih? Apa? Bahasa kerennya apa? Udah ada banyak aku guys. Mana ya? Nih. Hanya kamulah sang matahariku. Fotonya foto siapa? Foto saya sendiri, kenapa? Karena I love myself. Ini siapa nih? Ini siapa coba? Siapa? Siapa? Aku juga gak tahu siapa. Aku masukin aja PC orang. Bohong deh, itu Eugene. Ini dia, belum aku isi apa-apa. Gak ada foto lagi soalnya. Card holder. Masa card holder? Lia Melon. Iya, Lia Melon. Tapi kan melon bukan warna biru, hijau. Ini dari Kanadia. Lihat deh. Ada gambar aku tuh. Nadia. Dia nggak desain sendiri. Melon warna hijau ya? Melon warna hijau, Lia Melon. Mau foto apa? Foto apa aja, foto kalian sini aku masukin. Bener loh ya Rel, kirimin foto aku. Aku pernah tahu waktu itu di gif foto orang itu lagi main bola. Ingat banget aku. Terus aku bingung mau dipasang di mana nih foto. Ya udah, mungkin maksudnya dia mau ngenalin muka dia gitu ya ke aku. Makasih ya Kak. Yo Heroes pasang foto bapak. Cisandi coba ketawa. Siapa Cisandi? Apa aku salah baca? Oh, Ci coba ketawa. Oh, nah, ternyata namanya Kak Sandi. Terus dia ngomongnya Ci coba ketawa. Aku bacanya Cisandi coba ketawa. Sorry. Siapa coba Cisandi? Apakah kamu tidak mau mandi? Ya aku mandi dulu kali ya guys ya. Nanti kita lanjut lagi showroomnya di bulan Oktober 2025 ya. Menurut kalian
Oh ya guys, aku perform lagi loh nanti. Ih, produktif banget sumpah, aku ikut mulu semua teater loh. Sudah saatnya 2024 500 show. Love banget sih. Aduh, stop banget nih. C, lanjutin skripsinya. Gak mau. Dikit lagi. Enggak sih, enggak dikit. Lagi bab 4. Aku pulangnya malam mulu. Aku tuh pengen ngerjain ya sampai pagi. Nih dengerin aku guys, cerita aku nih. Aku pengen ngerjain skripsi nih. Misalnya aku jam 12 pulang. Aku pengen ngerjain skripsi. Tapi aku takut besok. Kan besoknya lagi aku kegiatan ya. Aku takut besoknya aku kayak kurang tidur. Terus aku lemes, terus aku gak mood. Nah, akhirnya aku memilih untuk tidur. Aku gak ngerjain skripsi karena aku butuh tidur supaya aku sehat. Aku mau ngerjain siang tapi gak bisa, aku gak fokus kalau siang. Jadi aku ngerjainnya nanti kalau misalnya aku pulang cepet kali ya, misalnya jam 7 udah di rumah aku kerjain. Ya kan, tinggalkan skripsi, janji 500 show. 2024. Itu teater mesti seminggu berapa kali biar aku bisa 500 show. Ya, Kak Abi bantuin aku dong, Kak Abi. SPSS. Let's go 500 show. Aku suka nanyain tuh kalau misalnya orang-orang lagi 200 show atau apa. Aku suka tanyain, Kak, apa rasanya 200 show? Apa rasanya 300 show? Mereka pasti bilang, gak berasa, Li. Gak berasa. Gak sabar di tahap itu. Show sebanyak itu dan bilang gak berasa. Udah lama banget aku gak sehari dua show. Aku terakhir sehari dua show itu pas trainee. Itu RSG pagi, malamnya RKJ. Dua show. Terus karena aku dua show, Cepio kasih aku coklat. Baik banget gak? Ya, semangat ya dua show. Makasih ya Cici. Kamu udah berapa? Berapa ya? 91? Tapi bohong, apa 89 sih? Gak tau. Berarti udah gak ada ya Cici, apa tuh? Ada kemarin. Sering kok, sehari dua show. Gak sering sih. Tapi bukan aku yang dua show. Oke lah guys, aku mandi dulu ya, udah malam. Udah jam berapa ini? Hai Kak Ririn. Dua show ke depan udah 91 Ci. Oh iya, dua show ke depan udah 91. 91. Minggu depannya lagi pasti aku teater. 1, 9, 3. Minggu depannya lagi teater. Berarti 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, 4 minggu lagi. Ya sekitar 5 minggu lagi lah baru 100 show. Kurang lebih 5 sampai 6 minggu lagi. Kalau seminggu aku teater 2 kali ya. Oke. Ah, lama banget 100 show. Aku baru berasa aku sering teater tuh tahun lalu. Karena pas aku trainee, aku backup-annya kakak-kakaknya yang aktif teater. Hashtagnya mau apa? Apa ya? Nggak tahu deh. Kalau aku mikirin sekarang nggak selesai-selesai nih. Showroom. Hai Kak Gusti. Makasih ya kemarin gift-nya. Oke guys, saatnya aku baca kali ya. Aku soalnya mau mandi. Tadi habis kehujanan loh guys. Aku tadi di Indosiar aku habis kehujanan loh perform loh. Terus kena dingin lagi. Pulang aku masih showroom. Bukannya mandi ih. Bener-bener aku. Oke, saatnya kita bacain. Makasih ya Kak. Siapa? Dari nomor berapa? Nomor 10 ya. Kak Dimas Aul, see you Vece. Makasih juga Kak Ririn. Makasih Kak Takurs, makasih Kak Bagas Ervin. Makasih juga Kak Reza. Makasih Kak Mario. Kak Mario Aska, thank you ya. Makasih Kak
Lah, kok berubah nih sekarang? Tadi aku udah sebut kata kurs belum? Makasih ya kata kurs. Makasih Kak Mario Aska. Makasih Kak Lazu. Makasih Kak Rama. Makasih Kak Rio. Bye-bye Kak Rio. See you. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Makasih juga Kak Natsmi. Nanti kita ngobrol di VC, oke? Okay. Jaga kesehatan semuanya. Selamat tidur. Makasih ya. Sudah nge-give. Bye-bye.